warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, sekolah di sini. Di SD Muhammadiyah 11. SD Muhammadiyah 11 merupakan sekolah Islam berbasis nilai-nilai akidah dengan mengedepankan pembentukan karakter akhlak siswa-siswinya dan berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunarno SPD SD, Kepala Sekolah SD Muhammadiyah 11 Semarang, Jalan Tambak Dalam Raya nomor 89, Kelurahan Sawah Besar dan Kecamatan Bayam Sari, Kota Semarang. SD Muhammadiyah 11 Semarang mempunyai visi mewujudkan terbentuknya generasi Islam yang berakhlak mulia, intelektual, dan berkarakter berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun misi kami, satu, menyelenggarakan aktivitas beragama dalam kehidupan Islami. Dua, menyelenggarakan bimbingan dalam pembelajaran yang kreatif, inovatif, efektif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menumbuhkan semangat bersaing dalam bidang akademik dan non-akademik. 4. Membentuk siswa berpengetahuan dan terampil sehingga dapat mengembangkan di lingkungan masyarakat. 5. Menyelenggarakan bimbingan atau pembinaan dalam menghadapi berbagai lomba syain, agama, olahraga, dan seni budaya. Adapun tujuan kami, membentuk peserta didik beriman dan berakhlak mulia, cerdas, terampil, dan berpengetahuan luas, sikap amar ma'ruf nahi mungkar di lingkungan sekolah dan di lingkungan masyarakat sekitar. SD Muhammadiyah 11 Semarang siap menerima peserta didik baru tahun ajaran 2020-2021. Belajar apa aja sih? Kami belajar banyak hal di sini. Setiap pagi, kami disambut oleh para guru. Kami belajar kedisiplinan untuk berangkat sekolah tepat waktu. Kami juga dididik untuk menjadi pribadi dengan jiwa pemimpin. Setiap pagi, kami bertugas mempersiapkan dan memimpin apel rutin pagi dan upacara bendera hari Senin. Sebelum pembelajaran dimulai, kami membaca dan menghafalkan juz 30. Juga dengan kegiatan sholat duha, kami dididik untuk menjadi siswa-siswi yang berakhlakul karimah dengan lisan yang terbiasa dengan Al-Quran. Kegiatan lainnya juga ada Jumat Sehat. Kami rutin melakukan senam setiap Jumat pagi.
seru dan kami jadi semangat berolahraga. Kami juga belajar menjadi dokter kecil, sehingga menumbuhkan rasa kepedulian terhadap orang lain dan teman-teman. Kami juga dapat menggali potensi bakat kami melalui kegiatan ekstrakurikuler di sini. Contohnya, ada drum band, tapak suci, kami bisa berprestasi dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai agama Islam. Mau sekolah berprestasi dan berakhlakul karimah? Ya, sekolah di SD Muhammadiyah 11 aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.